Saudara-saudariku yang terkasih, berkah dalam. Hari ini Jumat 2 Oktober 2020. Bertepatan dengan peringatan wajib para malaikat pelindung. Maka sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersama-sama memohon rahmat Tuhan supaya kita dikaruniai rahmat untuk dapat merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur bahwa Engkau telah mengirimkan para malaikat pelindung untuk mendampingi kami. Berkatilah, semoga kami selalu taat pada bisikan-bisikan para malaikat, sehingga kami terhindar dari segala yang jahat, terutama dalam menjalani hari ini. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Saudara-saudariku, mari kita bersama-sama merenungkan dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan ayat 5, dilanjutkan dengan ayat 10. Pada waktu itu datanglah murid-murid Yesus dan datang kepada Yesus serta bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga." Saudara-saudariku terkasih, dalam iman kita, dalam gereja kita percaya bahwa setiap orang, setiap dari kita mempunyai yang namanya malaikat pelindung. Atau dalam bahasa Jawa biasanya dikenal dengan malaikat pamomong. Artinya apa? Artinya malaikat inilah sosok-sosok yang senantiasa mendampingi kita, menyertai kita setiap hari kemanapun kita pergi. Tugasnya apa? Malaikat-malaikat ini adalah menjaga kita dari segala yang jahat, mengingatkan kita untuk menjauhi hal-hal yang membawa kita pada dosa dan kesalahan-kesalahan yang menyebabkan pada kematian jiwa. Malaikat-malaikat inilah yang mungkin tidak bisa kita lihat, tetapi dapat kita rasakan, yang selalu bergema dalam hati nurani kita, mengingatkan kita ketika kita hendak berbuat jahat. Saudara-saudari yang terkasih, apakah kita sudah mendengarkan tuntunan dan pendampingan dari para malaikat pelindung kita? Atau justru kita melupakan peran mereka? Para malaikat ini senantiasa menyertai kita. Atau jangan-jangan kita tidak memperdulikan mereka sehingga hidup kita dipenuhi dengan kejahatan. Mari kita lebih peka akan kehadiran mereka seperti seorang anak yang tadi kita dengarkan. Anak-anak inilah yang peka akan kehadiran kebaikan-kebaikan yang ada di sekitar, kehadiran-kehadiran rahmat-rahmat Allah dalam kehidupannya. Mari kita percayakan tuntunan hidup kita kepada para malaikat yang sudah dikirim oleh Allah untuk menyertai kita, sehingga hidup kita pun menjadi berkat bagi setiap orang, selalu menebarkan kebaikan-kebaikan dan menjauhi segala kesalahan dan dosa. Semoga hari ini Anda semua dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa untuk menjalani kehidupan Anda dalam berkat-Nya yang melimpah. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.